Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya guys. Nah, di video kali ini Wanda Panda akan memberikan ide kreatif tentunya guys. So, ini dari selang aerator ya guys. Kita akan bikin anti mainstream guys tentunya guys. Kita butuhin selang aerator kurang lebih 30 cm nih guys. Nah, kita bikin bentuk melingkar guys. Wow, ini anti mainstream, nah auto keren ya. Dan kita butuhin sambungan T ini ya, aerator ini ya guys, biar dia jadi langsung bulat guys. Wow, kita akan bikin gelembung aerator jadi anti mainstream dan keren tentunya guys, seperti mahkota guys tentunya guys. Wow, keren banget ya guys. Nah, kita bikin seperti kalung seperti ini ya guys. Nah, kita membutuhkan selanjutnya ini adalah tusuk gigi guys. Wow, keren ya guys. Tusuk gigi akan jadi apa ya? Akan kita kombinasikan guys. Wow, keren pokoknya guys. Kita langkah pertama kita tusukan guys. Si tusuk gigi ini tentunya ini bekas ya guys, bekas dari pernak-pernik guys. Dari bekas sumplit-sumplit yang tidak terpakai ada tusuknya guys, tusuk giginya guys, atau beli mudah dan murah guys. Dan kita tusukin dan kita potong guys tentunya guys, kurang lebih segini ya, kurang lebih 1 sentian guys. Dan kita kasih jarak guys, lubangnya kita kasih jarak biar dia terpola dan keren tentunya guys. Nah, ini prinsip kerjanya, nanti si tekanan udara di aerator akan menekan dan keluar dari sela-sela kayu ini dan hasilnya akan amazing guys. Hasilnya kan keren banget dan tentunya akan terdapat bulir-bulir air yang sangat jernih dan kecil dan keren tentunya guys. So, tonton terus ya guys. Ini sekeliling dikasih jarak dan seragam dan seukuran tentunya guys. Nah, ini udah jadi ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya hasilnya ya. Wow, keren banget ya ide dari tusuk gigi. Wow, keren ya guys. Nah, langkah selanjutnya tentunya kita akan siapkan selang untuk dicolokin ke aeratornya guys. Nah, kita colokin kayak gini ya guys. Nah, kayak gini, dan kita akan sambungin guys ke aerator, mesin aerator guys. Nah, ini nih depan saya ada akuarium yang ada ikan layang-layangnya guys. Wow, kasihan dia tidak ada berbek-berbeknya ya guys, atau tidak ada gelembung udara. Kita bikin dari tusuk gigi ini guys. Wow, keren banget pokoknya ya. Nah, kita masukin ke ini aerator saya udah buluk ya guys. Nah, ini colokin ke ujungnya ya. Bisa juga di, kalau yang masih fungsi dua-duanya bisa disatuin biar tekanannya tinggi ya guys. Ini yang punya saya aeratornya udah agak lemah ya guys, tapi lumayan lah guys. Nah, kita masukin dan kita lihat ya beberapa saat, soalnya ini butuh waktu untuk dia menemukan lubang-lubang udara di kayunya guys. Nah, kita susun dan kita tetepin ya kayak gini. Wow, lihat guys, keren banget dan indah banget guys ya. Dari gelembung-gelembung kayu yang keluar dari tusukan gigi ini auto, sangat keren dan amazing guys. Pokoknya keren banget. Mudah, selamat mencoba, dan jangan lupa like, share, subscribe. Dadah.